datang kembali di channel aku Jim Stewart. Oke guys, sudah pada video kali ini guys. Sekarang kita berada di salah satu tempat pedalaman guys. Mungkin tempatnya ini berada di bagian hutan guys, masuk ke dalam guys. Dan di sini kita menemukan gedung terbengkalai yang sangat besar sekali guys. Gedung ini udah lama sekali terbengkalai guys. Dan di sini kita bakal mau explore guys. Tepatnya kita sekarang berada di samping gedung terbengkalai itu guys. Jadi kita parkir di area jalannya guys. Dan di sini mungkin di kanan kita, di kiri kita, di depan kita ada hutan semua guys. Wah, ini sangat angker sekali guys. Dan di sini hari ini kita bakal explore drone di area ini guys. Katanya guys, di tempat ini kemarin pernah ada yang nemukan klon. Nah, ini rawan sekali guys ya. Makanya hari ini kita bakal terbangkan drone untuk melihat ada apa, makhluk apa, entah ada orang yang sedang berada di gedung ini guys. Mungkin kalau kalian lihat gedungnya ini sangat-sangat indah sekali guys. Namun di sini sayang banget guys, terbengkalai. Jadi serem ini. Ya. Yaudah guys, jadi kita di sini bakal melakukan explore drone, kita lihat kita bakal menemukan apa aja guys. Yaudah guys, jadi sebelum video ini dimulai guys, alangkah lebih baik kalian subscribe channel, beri tombol merah bagian bawah, like video ini sampai 30.000 like, kita akan membuat video yang lebih bagus di video selanjutnya. Let's get it. Oke guys, jadi kita udah nerbangkan drone kita guys. Dan ini lihat guys, lokasinya bener-bener dikelilingi sama hutan guys. Dan gedung ini cantik banget guys, dikelilingi sama hutan rimba guys. Dan ini mobil, tepat mobil kita guys. Kita lihat guys ya. Yo, sebelum kita explore ke gedung yang utama guys, kita lihat gedung-gedung yang belum jadi nih guys. Barangkali kita menemukan sesuatu ya kan. Dan kita lihat lebih nih. Gampang nih ngeliatnya, nggak ada atapnya tuh. Tuh, enak kan kita ngeliatnya. Ada atapnya kayak gitu. Tahu juga. Belum jadi nih Bayu. Oh, belum jadi. Atau memang sengaja dibuat kayak gitu kan. Oke. Okay. Seremnya di dalam itu. Yo, kau lihat itu. Yo. Mana? Ada semak-semak belukar. Kok bisa ya di dalam situ tumbuh semak semua? Nah, ada atapnya, boy. Oke, okay, guys. Jadi ini angker ya kalau malam sih. Menurut gua ini angker nih kalau malam guys, kita putar ini, guys. Angker. Banyak sesosok. Oke, okay. Yo, ini masih belum nemu apa-apa, guys. Kita udah dekat-dekatin jaraknya, guys ya. Bangunannya dibuang gitu aja. Bangunannya bagus ya. Ay, sayang terbengkalai ini tuh. Kita dekatin tuh. Nah, kita dekatin. Air gitu dalamnya. Ya, air dalamnya ya? Air, cuy. Ah, tapi belum ada tanda-tanda. Barangkali aja ada yang enak-enak atau apa, yang lagi pup ke atau siapa ke. Enggak ada orang sama sekali, guys. Nah, ini bangunan utamanya nih, guys. Bangunan yang besarnya tuh. Nih, bangunan utamanya nih, guys. Gila, kita lihat coy. Serem ini. Oke, kita lihat, guys. Benar-benar serem ini. Ini kayak gimana ya? Enggak tahu, tapi di tengah hutan ya. Tuh. Iya. Di tengah hutan ini bangunan kayak gini udah pasti banyak penunggunya ini. Udah pasti, udah banyak, pasti banyak penunggunya ini. Cuman yang ditanyakan buat apa gitu orang bangun di sini. Iya benar, itu udah yang ditanyakan itu. Ini kan enggak tahu dulunya mau dibuat apa gitu kan. Ini semacam kayak villa gitu ya, Sob ya? Enggak tahu sih, kita lihat. Ini kayak perkantoran nih. Kantoran kah? Iya. Bangunan tua intinya di tengah hutan. Kayak bangunan tua intinya itu. Wush, nah tuh kita lihat agak dekat guys. Wah, ini serem banget gila. Wah, katanya sih kemarin pernah nemukan klon. Makanya kita di sini mencari klon itu guys. Apakah dia masih ada di sini? Kita lihat nih. Kayaknya ini markasnya sendiri. Soalnya drone aku ini sudah ku ganti baling-balingnya ribut. Bukan baling-baling yang senyap. Jadi kalau ada orang di dalam pasti keluar itu. Dengar suara drone aku. Suaranya gitu ya. Iya, jadi jauh juga gua itu. Iya. Drone aku ini ribut suara baling-balingnya. Otomatis kalau seandainya ada orang makhluk hidup yang di dalam situ bakal keluar untuk memastikan suara itu. Ngeliatin gitu. Iya. Tuh lihat nih. Wah. Tuh kita jaraknya agak dekat nih, guys. Tuh, tapi belum ada tanda-tanda nih, seperti ini kosong. Belum ya. Tapi benar-benar seram sih. Gila, ini benar-benar seram. Ngeri, rumput sampai atap sudah. Iya, sudah sampai ke atap. Tuh kita dekatin nih, kita dekatin nih. Barangkali ada yang lewat kayak pelan-pelan nanti baling-balingnya kena. Iya. Oh my god, damn. Yo, masukin aja sub drone-nya sub. Oh, jangan. Takutnya diambil. Sabar iya, dulu. Iya, nanti dipukulnya pakai kayu. Iya, ada kalo orang di dalam kan. Iya, kalau ada orang di dalam itu yang ditakuti. Iya, betul sih. Oke. Okay. Yo. Oke. Okay. Terus. Oke. Okay. Hold. Holy shit. Nah, itu tuh. Yo, itu ada yang berdiri, mana, guys. Mana, itu mana, di ujung pojokan. Mana-mana. Itu di pojok-pojok. Mana-mana. Yo, masa udah lihat si Pain? Benar ini klon. Klon. Kau lihat, dekatin sup, dekatin sup. Oh iya, ini tuh pakaiannya kau lihat. Holy shit, yo. Pakaiannya, pakaiannya tuh kulit. Aku. Oh, iya, bener-bener. Oh, dia natap drone kita nih, guys. Dia natap drone dia kita, guys. Dia tahu tuh. Ya iyalah udah tahu, Pan. Dia pasti dengar suara, suara balik-balikin drone itu. Mana itu, mana dia, mana dia, nah, aku tutup. Aku bersembunyi di balik dedaunan ini, kita lihat.
Tuh kan bener. Tuh. Damn. Yo. Kau lihat, perhatikan betul-betul. Awas, Pain, kau ingin sadar gak, Pain? Iya, bener-bener. Holy shit. Pakaian apa itu? Kalau ini lihat. Kelihatan gak, Sup? Jelas gak? Dia menatap dengan pandangan kosong, guys. Berarti ini benar-benar klon yang kita cari, guys. Mungkin dia tinggal di sini, entah dia ada sarang. Jalan. Cepat banget dia jalannya. Holy shit. Cepat banget pergerakannya, guys. Tuh dia jalan tuh. Dia terus menatap musuh. Iya, pandangannya kosong, guys. Iya, kosong. Pandangannya kosong. Pasti ini benar-benar psikopat ini. Kalau pandangannya kosong kayak gitu. Iya, benar. Dia benar-benar pasti kopat nih, guys. Nah, itu bawa apa dia? Sangat menyeramkan sekali. Nah, itu naik sup, naik. Dia menantang ya? Holy shit, dia menantang. Ya, sup, balik aja, sup. Kenapa? Dia kesini kayaknya, sup. Biarin aja dia kesini. Eh, dia enggak tahu juga keberadaan mobil kita di sini, Pak. Mobil kita kan jauh nih, Pak. Woi, ditunjuk kita. Ayo, sup, balik. Oh my god. Kenapa? Kamu takut kenapa? Ih. Kenapa, sup? Wih, dia baseball kita tuh. Mukul baseball kita. Ditunjuk ya. Tujuhnya ini benar-benar lokasinya dia nih, wilayahnya dia nih. Holy shit. Weh. Sup, balik, sup. Hah? Balik aja, sup. Balik aja, sup. Hah? Jangan. Balik. Nanti aja kita pastikan balik. Dia. Kita pastikan dia dulu, Pain. Takut, sup. Balik aja kita. Mau kemana dia? Masuk dia. Masuk dia. Ayo, sup. Mau kemana dia? Sup, balik, sup. Sup, mau kesini kayaknya dia, sup. Enggak, dia enggak tahu kemana mobil kita. Tuh. Kemana dia? Dia tahu daerah ini. Kita balikkan drone kita bentar. Aku mau dohom dulu. Nah, mumpung dia masuk nih. Di mana sariga kita semuanya explore ke sana. Ya, kamu takut aja. Kan, Pain? Kamu takut kan? Ya, bilang takut kan? Kamu ya, takut enggak? Ya. Berani enggak masuk ke dalam? Enggak, berani. Serius? Serius. Berani enggak? Kita masuk ke dalam. Ya, kita samperin dia. Aku di sini aja. Hah? Serius? Iya, aku akan selamat di sini. Kalian itu ambil risiko masuk. Ya elah, Pain, kita mau pastikan aja, Pain. Yaudah, kalau kamu takut di sini, yaudah kamu di sini aja. Tapi kamu mau nggak bantu kita? Kan kamu pakai drone aja nih, otomatis kan aman kamu di dalam sini, Pain, ya. Iya. Kamu di dalam sini, Pain. Yaudah, kamu kalau gitu merasa nyaman di sini dan aman, kamu dalam sini aja usahakan, Pain, ya. Dan kamu pantau kita dengan drone, ya. Kamu ya, melihat sisi luarnya, seandainya itu ada klonnya, nanti kau hubungin kita ya, Pain, ya. Iya. Nah, kau kendalikan drone kita. Ya, aku masuk ke drone kita ada di atas nih. Ku tahan dulu. Nah, ku turunkan ya habis ini ya, Painnya, dan kau mantau kita, Painnya. Dan kita bakal masuk nih ke dalam. Nanti ada kamera satu di sini, nanti kami bawa kamera juga. Kau pantau dia ya. Hubungin kalau ada clone itu ya. Kita bakal cari clone itu ke dalam. Yaudah, kita cabut ya. Jangan lama-lama, Sup, ya. Kenapa, Pain? Jangan lama-lama, Sup. Apa sih, nanti takutnya dia ada di sana, Su. Kalian nanti kenapa-napa lagi? Ya udah, kami kan banyak, Pak. Kamu kan bisa mantau dari drone, Pak. Iya. Kalau aku di sini aman aja sih. Ya udah. Ya udah, kamu begitu kalau kamu merasa aman, ya udah di sini aja dan kami rame-rame soalnya. Yeah. Oke, okay, let's go. Ayo, let's go. Kami buka kamera. Jadi takut aku jadinya. Oh, guys, jadi Usop sudah masuk ke dalam ya. Kita tunggu dulu mereka masuk, baru aku pantau dari luar ya. Oke, guys, jadi kita bakal masuk ke dalam, guys, karena di dalam ada klon, psikopat klon. Jadi kita harus ke dalam, guys, untuk memastikan dia di sana itu ada berapa orang dan sedang lagi ngapain, guys, dia di dalam itu, atau ada orang yang sedang disekap sama dia, guys. Oke, kita masuk nih, kita samperin klon itu, guys. Pain di dalam nanti dia bakal memantau lewat drone. Dia ada bakal terbangan drone untuk melihat sisi luarnya, guys. Siapa tahu nanti ada dia, jadi kita bisa berkonek sama Pain. Saling berkomunikasi agar bisa kita cepat menemukan klon itu. Kita masuk nih. Holy shit, yo! Kau lihat ini gedung. Holy shit. Yo, serem banget, cuy. Hati-hati. Yo! Ini ada dua cabang loh ini. Kita ke kanan lah, tadi dia muncul ini di sana. Sini. Pelan-pelan, Sariga. Tadi dia di gedung mana, Sariga? Ini, sepertinya. Ini ya? Daerah sini. Hati-hati. Di bagian sini kah? Ini kita mau langsung masuk apa gimana, Sup? Masuk ini. Kita harus cari. Oh, ini jalannya, Sup? Iya. Yeah. Oh, ini jalannya. Oke. Okay. Cepat, Sariga. Buruan, Sariga. Wah. Bau banget ya. Gedung ini kayaknya udah lama
Tua banget sih gedung ini. Tuh, bisa lihat kan tuh. Holy shit. Ini banyak sekali ruangan yang kita bisa lihat di sini. Pelan-pelan lagi nih. Dia tadi di atas ya? Ini ada tangga, ini tangganya. Ini tangga menuju ke atas. Di atas suaranya. Ada suara lari. Di atas kah? Hai. Cepet. Hai. Dia di atas kenawalnya. Wih. Sepertinya kita diteror nih, Sariga. Holy shit, yo. Tapi tadi suaranya emang di atas ya? Iya. Yeah. Seperti orang lari gitu ya? Tuh, ada... Kenapa? Ini lambang. Kenapa? Tuh, di situ. Oh iya. Oh, ini ada... Holy shit, tuh. Yo. Ini, gelap ruangannya. Ini... Kara. Sepertinya toilet ini. Toilet. Oke, jadi kita di sini belum menemukan keluarnya, entah di mana guys dia sembunyi guys. Tapi di sini kita sudah menemukan titik terang keberadaannya dia guys. Yo. Holy shit, yo. Kita ke gedung sebelah atau gimana sih, Kak? Kita mending ke gedung sebelah. Tapi di sini kita menemukan satu hal yang ganjal nih. Mungkin aja klon itu ada hubungan sama klon itu. Oke teman-teman, coba kita lihat ya, ini ada mobil sini, kita masuk ke dalam. Oh, Usup mana sudah masuk kan? Sudah di dalam gedung kali ya Usupnya. Oke, kita lihat. Oke guys, ih, Usup di mana sih? Klonnya ada di situ sudah. Dia keluar. Oke, kita pantau terus teman-teman ya. Oke, kita turunkan. Dia mau kemana tuh? Dia mau kemana nih? Oke, aku ikutin terus ya. Ikutin terus. Padahal Usup sudah di dalam nih. Oh, dia sudah tahu drone-nya guys. Dia sudah lihat ya. Yang dari tadi dia sudah lihat drone-nya. Oke, terus. Oh, terus kita ikutin terus. Ini kan jalan keluar ini. Jalan keluar, dia mau kemana ini? Mana dia nih? Sepertinya dia mau ke sini. Oke, kita ikutin terus. Bisa mobilku. Dia mau ke sini, guys. Woi. Dia di belakang. Woi. Kita dari tadi mencari klonnya, cuman nggak ada nemu, gimana nih? Nggak ada. Tapi aneh nih. Ini loh. Kita nyurupain cari di area sekitar, tapi kok nggak ada ini.
gak ada suara drone Pak In nih. Wah, curiga sama Pak In nih di sana nih, gimana kabar nih? Kita samperin Pak In gimana? Samperin. Holy shit. Pak In. Belum ada nyaut dia. Cepat. Holy shit. Yo. Drone kita. Tidak ada. Oh, itu drone kita, Bu. Sadar gak? Drone kita turun otomatis nih. Berarti kalau dia turun otomatis, tidak ada yang ngendalikan nih. Kita harus tetap waspada di sini, Su. Yuk, boleh, itu. Aduh, keluar dari sini, Zaraga. Tadi. Oh, shit. Wah, kemana kau?